itu dia tidak mau dengan adanya para ziarah yang serupa-serupu atau tidak sopan ataupun dia selalu berusaha dulu, dia tidak senang. Pekalongan memang bukanlah kota yang baru lahir. Pekalongan memang sudah ada sejak sebelum Wali Songo ada. Tentunya Pekalongan sudah banyak sekali menjadi saksi sejarah perjuangan para pahlawan-pahlawan yang telah gugur. Dan kini sejarah lama mulai usang dan dilupakan oleh masyarakat. Kali ini tim ekspedisi Paguyuban Putra Andong Linue Pekalongan ingin mencari informasi dan menguak seorang tokoh yang gigih menyebarkan Islam dan mempunyai ilmu kesaktian yang tinggi, yang berlokasi di Desa Blimbing Wulo, Kabupaten Pekalongan, tepatnya di makam Pangeran Angling Joyo Kusumo. Setibanya di lokasi, rombongan yang dipimpin oleh Pak Rahmat dan didampingi juru kunci makam langsung bergegas menuju ke makam untuk mengirimkan doa bagi Pangeran Angling Joyo Kusumo. Khususan ila ahli kubur para guru-guru wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya min al anfat al fatiha Setelah pembacaan doa selesai, Pak Rahman dan tim bersiap untuk mediasi dengan pangeran. Sang mediator sudah bersiap-siap. Tak lama masuk sosok yang dicari oleh rombongan Paguyuban Putra Andong Linue, yaitu Pangeran Angling Joyo Kusumo. Pak Rahmat mulai mencoba berkomunikasi dengan pangeran. Waalaikumsalam. Ini kan yang kami sinten panjenengan, Mbah? Oh, pangeran. Pangeran Angling Joyo Kusumo. Nggih, terus. Dipun, Mbah. Iki sak ronco, sak konco, sak dulur, sak paguyuban ingin ngertos. Sejati ini panjenengan memang makomi pun tersini nampak tentu juga. Tunggu lagi. Oke. Tunggu lagi. Oke. Tunggu lagi. Panjenengan pun tamu apa lebih mawon tahun-tahunnya. Saya beri gini gimba. Sama tunggu. Jenengan teringat tahun ini pun tahun pintar jenengan tembri gini. Kira-kira pinter gitu, saya papat pitu banyak. 1100 papat pitu. Gih.
Mendingan tak timbali niku berkenan mboten niki. Apakah tidak berkenan, apakah jenengan memang pingin ngerto sejati ini men diketahui oleh masyarakat umum? Mboten napa. Mboten napa. Nggih. Jenengan tasih enten bertemu dengan jenengan niku warga mriki napa kampung kamu mriki napa dos pundi, Mbah? Harus ada persyaratan napa sing bisa dilore. Supaya bentuk mrene. Nggih. Asal ngerti toto kromo nang kene. Belum rezeki opo sing nang kene. Ojo sembarang digawe kotor koyo kiye. Mari koyo kiye. Aku ora nrimo sebenere. Ora apa-apa teko mrene. Nggih. Tapi mbok toto carane kiye kuburan direseki. Nggih. Sing rapi hormati sing wis do mati. Gedangane mati kabeh. Kadang mati kabeh, ilang ngono kok sing gawe urip. Nggih, Mbah, nggih. Ora popo mrene nek tujuane yaro, tapi aja njaluk karo aku, njaluk karo sing gawe urip. Pangi kesugihan, pangi kekayaan. Oh, wonten, nyaman nang donya niku wonten. Nggih. Wonten setunggal kali niku mesti wonten. Nggih. Njaluk persyaratan opo kuwi? Gawe suki, gue nganu cewek, gue apa pun ya mesti ono, orang birang-birang, Pak Yaro, ini apa pun. Nggih. Tapi ya sing aku ngomong gue sing sopan, sing apa mesti ono nih, hormati ya, sing wis mati, diresiki kuburane, dikirimi donga. Ora apa. Tapi nek ora koyo kuwi yo dadi salahke, nek sing gedangane mule ono sing kesurupan. Ono sing koyo kesambet ki diawake dhewe kabeh. Padha disalahke kuwi kurang sopan rene tujuane ki bener ora. Mas duwe tujuane ya ro kuwi yo men eling karo sing gawe urip koyo kuwi. Suwi-suwi malah aku tenagane gedhi. Nambah gedhi. Tapi aku ora pas sombong, aku suka. Kecuali nek aku terpaksa ana sing kaya desa aku. Nek aku misale iso ngantem waktu apa wis antem kuwi mesti iso jebol. Tapi ora pantes kuwi nggo nyombong kuwi ora pantes. Terkecuali bayarnya, ambayarnya awake dhewe ya bisa dadi salahke. Namane ilmu iki kudune iki harus ngerti jeneng nganggo. Nggih, lha misale Mbah selain napa maning Mbah? Niku tembure niku. Nggih, napa ngso napa niku Mbah? Niku ngso jim. Ndurwo. Ndurwo. Tapi insyaallah ora bakalan maning karo mrene. Oh nggih, mboten tak kuwi. Kira katem mriki nyuwun pesugihan mriki kados kok enten sing maringi butone saged derek niku memang saya mriki napa terus mriki Mbah? Wonten sing njawab pesugihan buta. Nggih. Niku sebenarnya ki tutup pulau niku. Yang sih ngamburi kono kuwi. Ngamburi niku. Oke, sih ngamburi kono. Tak tujuan orang api aku orang pak, anu buka. Tujuan api yang sebab tak. Aku pasingan tak turungi percaya tak bayi. Kira mana gambaran tinggi kau kayak dia. Tujuan api tapi nak tujuan orang api. Yo. Aku ora anu, paling ku sing mburi ku sing maju mrene. Ora aku nasi ora melu-melu urang iki. Anu harus ndak urip. Iya, mesembe kalau wingi kan jenengan ngenteni kula, ngomongi kula. Nika panjenengan dalam keadaan masih mau belajar agama Islam ten musala alit niku napa jenengan leres napa mboten, Mbak? Sebenarnya nggih. Kula niku nggih seneng nang iku namine Pak Romat niku kula seneng tujuh mawon. Kula mboten mengko seneng. Makanya kulo ndherek teng iku. Kulo seneng
berarti bapak seneng aku kaya ini cocok aku makan aku yuk. Nah aku nanti rekor-rekor orang sini tak seneng sing tak cocok ya aku belum melu kaya menunggu melu ini maksudnya kayak uangnya beli ya bisa dikatakan aku ya perlu belajar ya apa-apa ngomong ilmu gue cetek ilmu agama aku cetek soalnya kurang jadi sebenarnya aku ya pengen berbaik ajar agama Islam yang bener karo sopo niatku ke yon tapi ya gimana ya bisa takdir kok ya gitu gimana sementing aku siji pak niat bener ya bener ini saya rapopo ya pak ya romprene rapopo sementing ya jogo tetap promo nih terus si ono gitu buang sopan disaponi sampai dia ngucap salam aduh ada sudah serudul ini bahaya kok ngapa itu enak apa itu rasuci ini tekan rumah bisa ada yang melu sampai yang kebe ayo lagi ngarep ya rom wuduh ngucap salam ini aduh ada sudah serudul ini apa itu rasuci orang kena, utuh-utuh lise asli nih ya kan, jangan ngapain aku ngandangin ya ini mbak, kayak gini cuman ngandangin leres-leres mbak soalnya kan ini rencang-rencang kurang itu memenuhi nonton si klienta-klienta ini pun tindak tanda temeriki ya kalau saya pribadi ini ngapura kalian sih mbak iya 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 ngetos wonten napa maneh. Nggih, sampun Mbah, sampun kula saderengipun matur nuwun aturan kata-kata saged nimbali simbah. Nggih. Kenalam donya niki lewat ragane rencang kula sedherek kula sarta nyuwun ngapunten ing kata-kata mbepilih simbah niki kurang sedaya kurang berkenan. Kula secara pribadi, secara paguyuban minta ngapura kang kata-kata mbah nggih, kula aturin jenengan langsung sare ten makomipun mbah. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Setelah cukup memperoleh informasi dan pesan-pesan dari Pangeran Angling Joyokusumo, Pak Rahmat mempersilakan Pangeran untuk kembali beristirahat. Kemudian Pak Rahmat ingin tahu sebenarnya siapa yang sering memberikan pesugihan kepada masyarakat yang meminta pesugihan di makam ini. Dapat disebutkan kekuatan yang ada di belakang makam ini yang untuk kekayaan, pesugihan. Coba jenengan yang ada di dalam sana atau yang di belakang sana, jenengan keluar termasuk tenaganya, saudara. Mediasi dimulai. Jangan menyangkar mbak, menyangkar tak apa, lanjut dong kalau mbak. Sosok yang masuk merupakan Gendruwo, penghuni sebelah utara makam Pangeran Angling Joyokusumo. Matane mencicil untuk netowo, aja disalahkan aku kasar. Amit saya mbah jenengan saya nunggu ni ten bikin ni ten ngawal ten makom ni kena pun jenengan memang ten lingkungan makom Pangeran Angling Joyokusumo ni. Ini jenjeron ni kerajaan. Kerajaan, kerajaan apa ni mbah? Kerajaan Mulut. Kerajaan diantaranya enten sinten mana mbak? Oke kancak-kancakku sembus mau kalah-kalah
Kalah kena apa mbak? Mbak pernah ngalah ke mbak? Wes biasa pula paling mau kalah ke. Dengan ngawal ten mrikin apa menyang kita kerajaan Kiambak nyen ten mrikin niku. Kiambak. Ini kerajaan Kiambak ten mrikin niku. Ten mrikin makam. Tapi jenengan mangke ganggu perjalanane makam mriki mboten, Bang? Mboten. Mboten. Aku ganggu sing do siarah, sing pikirane rusak. Sing dua hati bajak kedonyan. Sing do duwene kekuasaan. Jenengan itu, itu jenengan. Aku sing nyasar ke. Naga macam apa? Jenengan mau nganti kau nyasar ke? Ini kau enten tiang sing cok nyuwun rezeki sang yang beri ke. Pernah berhasil betul ba? Selain itu, enten mana betul ba? Yang daerah selain daerah beri ke? Lalu aku tayo ya sing to lucu. Lucu mriki. Ana mungkin ba. Atau nyuke. Nyuke mriki. Padahal wong kene to mlarat-mlarat. Tapi ngapa suke mrene? Goblok. Ikut nek belajar sampean ya, Mbak. Iya. Sampean kok ora ngai kesugihan karo wong kene, Mbak. Orang masalah itu pun mbak mereka mau coba yang kesasar. Berarti mau coba yang kesasar nih mbak. Iya. Tapi ini orang ini buatan turun kesasar. Iya mbak, yang benar ngaji. Oh iya yang mau dikandani hari joyo kusuma. Coba lo aku. Ini kan tembriki tahun pinten mbak. Selawas. Selawas itu pinten mbak? Ratusan tahun. Ratusan tahun. Iya. Nanti mbak sama saya ini ratusan tahun. Wis tau karo joyoku semua di saku. Oh di sini. Aku tidak urung ada Islam. Di sini nanti mbak kirain. Iya. Berarti angling joyoku semua itu berarti dia nyebar ke pendatang. Aku di sini ini. Tapi aku dikalahke. Dikalahke. Oh. Iya. Dengan kalah mbak Rian mbak. Kalah karo joyokusuma. Saktiannya jenen kalah. Kalah karo kuepe kalah. Masuk mbak. Karo joyokusuma. Pemana karo aku kalah, aku rasa kaya itu mbak. Cuma busi. Nabu aku sepatu mati mau ajar. Nanti selain jenengan apa mana berdua itu mereka mbak kocok di jenengan apa mana di mana mbak ada gedana macam bocong wewe kundilana komplit komplit nih mbak atau jalan mbak cici jalan apa mbak laku sih mau tak sebut ke itu gelem zaman pak apa yang mbak. Iya, nek to gelem. Ya kene ra gelem bae basa kowe pun. Ya wis ora sanja lo. Nek duit kene gelem bae. Duit. Aja njak aku. Aku ora ono duit. Goblok. Nek duit tak kene gelem nanti ra gelem. Lah iki sing njak nyu ki ora tak kei duit. Kene apa, Mbak? Ini anak buahku mbak itu ngelewain kerja. Oh. Goblok. Kita matenun bangi, jenengan kuaturi wangsul ke tempat berikut, ten kerajaan pun, kulo saya terima. Tapi aku cuti usik. Ora ora tak usik. Aku cuti usik. Ora ora matenun matenun. Jadi siapa macam tu? Kalau sih gondrong, eh, ya, ya. Semua gede. Ya. Kalau macam nak, aku gilingan. Ya, matenun bang, matenun, 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 ya, matenun. Kalau saya lihat sekarang dan yang kemarin itu dia orangnya merakyat walaupun kesaktiannya itu melebihi dari mungkin ya dari yang lain cuma waktu ketemu saya dia merakyat seperti rakyat biasa jadi dia tidak diketahui oleh orang lain di Sri Lalune nyamar walaupun kesaktiannya sangat tinggi itu dia tidak mau dengan adanya para ziarah yang serba-serbu atau tidak sopan ataupun
dia selalu kerusak itu dia tidak senang. Dia senangnya itu orang yang selalu ngaji walaupun dia masih dalam keadaan belajar mengaji. Karena dia mungkin dulu agamanya bukan agama Islam. Tapi dia menginginkan orang-orang yang ziarah, yang tahu sopan santun, tahu perilaku yang baik sehingga dia akan senang. Tapi kalau ziarah itu tidak sopan, terus seenaknya saja, tidak wudu dan sebagainya, mungkin ya mungkin ada yang kesurupan, mungkin ada yang tidak baik, itu ulahnya dari mereka sendiri. Nah, mungkin yang diharapkan oleh Pangeran Angin Jawa semua itu nyimunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai nyimun kepada orang yang lain. Itu aja. Ya, kalau dari sosok pangeran tersebut itu asalnya dari mana? Itu dari, kalau lihat dari itu mungkin dari kerajaan yang dulu, mungkin dari kerajaan apa saya kurang tahu jelas, sehingga tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun yang agama Buddha lah, mungkin Singosari atau mungkin kerajaan apa saya kurang tahu. Kalau dari pangeran ini ada keluarganya apa di sini apa sendiri? Di sini sendirian, sendirian. Kalau saya lihat waktu itu ya mungkin tidak sulit karena waktu itu kaum sini mungkin agamanya sepertinya sama. Itu agama masih agama Buddha, mungkin agama Hindu, sehingga dia menyembah agama itu sangat sangat mudah. Jadi untuk menarik ke sini itu dengan agama Islam itu agak enak orang yang sekarang ini, karena dulu dia masih agamanya agama Buddha, mungkin agama Hindu. Ya, terima kasih untuk para ziarah. Untuk sebelumnya masuk ke wilayah sini atau makam sini diperbolehkan untuk wudhu supaya keadaan baik suci, dan ulul salam juga kepada ahli makam atau semoga episode kali ini bermanfaat membaca untuk pemirsa di rumah. Saksikan terus sasaran, Tombol Ati bersama Paguyuban Putra Andonoi Pekalongan Allah Subhanahu wa Taala. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini sebanyak-banyaknya.